Kita lihat memanfaatkan antisipasi yang gagal tadi kita lihat, dan juga pagar hidup yang kurang berfungsi maksimal untuk membentengi pertahanan dari Sargi Nanjat dan kualitas yang sangat wasit Handri Krisanto meminta untuk para pemain Arema Kronos Indonesia berada di garis yang telah ia tetapkan. Dan kali ini kita saksikan sebuah tendangan bebas bersiap-siap dan Bambang Pamungkas dan gol yang telah kembali dari Bandung menuju Jakarta dan membuktikan ketajaman dia. Dia masih ada mencetak 2 gol di pertandingan pertamanya. Ini Bang Pamungkas bisa kita sejajarkan dalam jumlah perolehan gol bersama Fernando Fahabol di pertandingan pertama tadi dan juga Osas. Nampaknya dilakukan oleh Nyek Nyobe. Diri pada pemain kita melihat bagaimana teknik seorang Nyek menggunakan instep nampaknya untuk menjebol gawang seorang Marcus Horison. Iya, sebuah tendangan yang dilepaskan dengan kura-kura. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu kencang terarah ke pojok kanan penjaga gawang Marcus Horison. Dan ini memang sangat sulit untuk bisa di... Call. Okay.